mainan ini namanya dobongan. Adu kuat mendorong bambu. Untuk menang, kami harus menjatuhkan lawan atau mengeluarkannya dari lingkaran. Kuda-kuda kami harus kuat dan seimbang, supaya tidak mudah dijatuhkan oleh lawan. Hore! Kita menang! Bang, teteh hoyong konyol. Yuk nyiram deui. Hai, teteh mah nyiram-nyiram wae. Ya tulang pamilarian kenya. Teteh diantosan di bumi, kayak dibantosan ku si teteh ya. Teteh tipayun ya. Oh, muun teh ayo. Ayo. Teman, ternyata teteh Intan nyidamnya belum selesai. Dan kali ini teteh pengen buah kunyal. Kami harus siapkan keranjang dan gantar untuk memanennya. Berak-berak ngali itu konyol tingali. Sok atulang pemibadi naik mangan kade, tangkana laleur. Omun tuh teh. Ayo duh, kita panjat. Tanaman kunyal masih satu keluarga dengan markisa. Kami menyebutnya markisanya garung. Kalau markisa merambat di tiang buatan, sedangkan buah konyal merambat di pohon yang tinggi seperti ini. Selain itu, daun tanaman konyal juga lebih lebar. Bolang, Aldo, kadenya loba sireuman. Muhun teh. Kami gunakan gantar berjaring supaya buahnya tidak rusak. Selain itu, untuk menjangkau buah konyal yang suka merambat di ujung-ujung ranting inangnya. Asik! Buahnya banyak sekali! Awas! Patahnya lalaunan yang ngate. Untung tuh anak untung maneh oge. Ya, maaf lu. Buahnya lepas dari gantar. Buah konyal atau markisa manis ini harus dipanen setelah matang di pohon. Setelah matang, buah konyal warnanya kekuningan dan lebih besar dari markisa biasa. Ibnu, pasnya lungsu udah keser. Muna tuh teh. Konyalnya sudah dapat. Teteh nyidap olahan konyal apa ya?